Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut negaranya siap menandatangani traktat anti senjata nuklir ASEAN. Walaupun dengan satu syarat. Antusias dalam menyaksikan simulasi latihan tempur. Lavrov menegaskan PNI bahwa Rusia siap ikut serta dalam perjanjian itu jika semua negara peserta kesepakatan memenuhi kewajibannya untuk tidak mengembangkan dan mengerahkan senjata nuklir. Ia menggarisbawahi, Rusia tidak mau melihat negara anggota mengingkari kesepakatan itu. Lavrov mengambil contoh kasus Australia yang ia anggap mengingkari janji dalam kesepakatan anti senjata nuklir lainnya. Saat ini 190 negara dunia menyepakati perjanjian NPT. Dalam perjanjian tersebut, hanya 5 negara yang boleh punya senjata nuklir, yakni Prancis, China, Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia. Selain 5 negara itu, tidak ada yang boleh punya maupun mengembangkan senjata nuklir. Namun kini Australia menjadi sorotan karena membentuk blok pertahanan bersama Inggris dan Amerika yang dikenal dengan sebutan AUKUS.